Selamat datang kembali para hadirin dan hadirat yang berbahagia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya akan mereview sebuah gameplay to earn yang pastinya di mana kalian bisa mendapatkan token. Oke, nama gamenya yaitu adalah Draco Master, di mana game ini berkonsep real time card battle game. Jadi tidak beda jauh dengan game-game yang sebelumnya seperti Axie Infinity, Kara dan lain sebagainya. Game ini juga berkonsep sama, akan tetapi di sini yang membedakan adalah grafis dan karakternya yaitu sebuah naga. Dan menurut saya grafik dan tampilannya lebih bagus dibanding game yang sebelum-sebelumnya untuk real time card. Oke, sekarang saya sudah berada di websitenya. Dan harus kalian tahu, game ini sebenarnya belum launching. Jadi kebanyakan yang saya review adalah game-game yang akan datang, di mana kalian bisa untuk mencari info whitelistnya di game-game yang saya review agar kalian bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak di kemudian hari jika game ini sudah mulai ramai. Oke, coba kita lihat dulu di websitenya. Game pertempuran kartu waktu nyata, kumpulkan berbagai Draco untuk membuat deck kartu terbaik. Jadi di sini naganya yaitu bernama Draco ya sebutannya. Untuk naganya sebutannya Draco. Draco Origins, segera hadir. Selamat datang di Sacred Peak, para petualang. Misi Ascendment Under the Sacred Peak akan segera online membawa 135 kartu koleksi baru. Misi baru dan lebih banyak mode permainan. Nantikan konten yang lebih menarik, bersaing sengit dengan petualang lain. Untuk mendapatkan sejumlah besar Draco Coin, Anda juga bisa mendapatkan koin DRA yang bernilai tinggi. Jadi di sini koin atau tokennya yaitu bernama DRA. Bersaing dengan petualang di area kotak puncak suci. Tantang petualang lain di arena dan kumpulkan token DRA yang berharga dari papan peringkat arena. Ini dia sedikit gambaran dari Draco Master. Di sini kita lihat tampilannya cukup menarik ya dan bagus juga ya. Oke, kita lihat ke bawah. Jadi di sini ada 200 untuk skill atau pertempuran di dalam gamenya. Kalian bisa gabungkan menggunakan strategi apapun untuk memenangkan sebuah pertandingan di Draco Master. Setiap playthrough adalah unik. Draco Master adalah permainan roguelike deck. Draco Master adalah permainan roguelike deck building yang strategis. Anda bisa bermain dengan lebih dari 200 kartu dan 80 senjata. Dan meningkatkan kartu apapun di set Anda menjadi setiap pertempuran dan strategi benar-benar unik. Mantap. Kalian harus menyusun strategi dengan benar untuk memenangkan sebuah pertandingan. Draco yang berbeda. Oke, di sini jadi ada jenis-jenis Draconya, yaitu ada yang jenis lightning type, dark type, grass type, fire type, and water type, juga steel type. Oke, kita baca dulu masing-masing jenis dari kategori Draco ini ya. Untuk lightning type, dengan kemampuan yang memberikan kontrol kerumunan dan pembatasan kartu pada lawan Anda, gunakan lampu yang kuat untuk membutakan musuh Anda. Oke, dengan kemampuan cahaya. Yang tipe gelap, keterampilan lambat namun memiliki kerusakan tinggi yang akan membunuh lawan Anda yang tidak berhati-hati. Mantap sekali. Jenis rumput, kemampuan untuk menyembuhkan dan tumbuh menjadikan Anda penjaga utama tim. Oke, bagian tim medis. Lalu ada jenis api, serangan yang kuat dan menerapkan pembakaran debuff, membuat lawan Anda menderita. Mantap. Jenis air, memberikan debuff, mengocok cepat dan memberikan kerusakan, memberi tim Anda dukungan hebat. Lalu ada tipe baja, berbagai jenis kartu refleksi dan resistensi kerusakan. Anda adalah perisai paling kuat, berdiri saja di sana. Jadi ini tipe baja yaitu tank. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu untuk white papernya agar kita bisa mengenal Draco Master lebih baik lagi. Kita coba baca. Draco Master adalah game membangun deck berdasarkan teknologi blok. Anda dapat membangun, Anda mampu membangun tim Draco untuk bersaing dengan orang lain dan menerima hadiah melalui pertempuran. Gameplay Draco Master menggabungkan kerja tim dengan keterampilan individu. Draco Master juga menawarkan mode permainan player versus enemy dan player versus player. Untuk memungkinkan Anda menantang diri sendiri, pembaruan bulanan dengan hadiah menarik menanti Anda untuk menemukan lebih banyak. Mainkan gratis dan mainkan untuk menghasilkan. Atau free to play and play to earn. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang paling penting. Ini adalah info tentang Draconya atau karakter dari sebuah game itu sendiri. Oke, kita coba lihat.
Oke, ini dia contoh gambaran Draco. Ini mungkin adalah yang tipe es atau tipe air. Ini tipe api dan ini tipe rumput. Draco terdiri dari 6 bagian: tanduk, mata, tubuh, ekor, sayap, dan punggung. Di antaranya, telinga, ekor, sayap, dan punggung menentukan 4 kartu dalam pertarungan Draco. Tubuh dan mata mewakili 2 keterampilan Draco. Oke, jadi ada hubungannya ya untuk tanduk, mata, tubuh, ekor, sayap, dan punggung. Kalian bisa baca untuk pelajari juga ya. Kenam bagian tubuh ini akan memberikan bonus atribut dasar untuk Draco, di mana peningkatan kekuatan tubuh, stamina, dan keuletan pada Draco akan lebih terlihat jelas. Kalian bisa melihat ciri-ciri Draco kalian, jadi apa nih keunggulannya di Draco kalian, misalkan gitu ya. Pemain dapat mengupgrade setiap bagian hingga 2 kali, sehingga setiap Draco dapat diupgrade sebanyak 12 kali. Hanya setelah semua bagian diupgrade ke level 1, barulah upgrade level 2 menjadi untuk dan seterusnya terkunci. Jadi kalian bisa mengupgrade untuk bagian-bagian dari Draco sebanyak 12 kali. Upgrade komponen level 1 akan meningkatkan atribut kartu dan skill pasif yang sesuai. Dan pemain dapat menghabiskan base dolar yang relatif rendah untuk meningkatkan kekuatan Draco. Peningkatan level 2, komponen akan menambahkan animasi kartu dan bentuk tubuh khusus ke kartu. Jika Draco ditingkatkan ke level maksimal, ia juga akan mendapatkan efek khusus dan efek flash yang keren. Oke, jadi jika mengupgrade-annya maksimal, akan ada efek-efek yang lebih keren. Keanehan, bagian-bagiannya bervariasi dari kelangkaan yang berbeda. Ada umum, langka, epic, dan juga legendaris. Oke, jadi itu dia. Draco-draco kalian akan ada tingkatannya, umum, langka, epic, dan legendaris. Semakin langka bagiannya, semakin baik efeknya, dan semakin kuat pastinya. Kartu yang sesuai dengan bagian langka ini juga akan menjadi kunci untuk menentukan kekuatan seluruh deck. Mantap juga kalau punya legendaris. Anda dapat menggunakan bas dolar atau DRA dolar, yaitu koin yang di dalam game, untuk mendapatkan fragmen modul pembuatan di antara hadiah yang Anda dapatkan setelah mencapai puncak suci. Melalui fragmen modul penciptaan, Anda dapat dengan bebas mendesain tampilan bagian tubuh Draco dan menjualnya di pasar sebagai karya seni digital NFT unik Anda. Anda dapat mengubah Draco ke warna favorit Anda, juga mencetak penyanyi favorit Anda di sayap Draco Anda sendiri. Selain itu, pemain ahli bahkan dapat menggambar dan membuat bagian tubuh yang sama sekali berbeda sendiri. Gambar seni Draco yang dibuat oleh fragmen modul pembuatan akan dipilih oleh komunitas kami, dan desain paling populer akan diperbarui ke dalam game untuk menjadi karakter Draco yang dapat dimainkan. Jadi kalian bisa mendesain Draco kalian sendiri di sini dengan mempunyai fragmen modul, yaitu di mana syarat kalian bisa meng-custom Draco kalian. Oke, jadi itu dia gambaran dari sebuah gameplay, yaitu game Draco Master, di mana game ini berkonsep real-time card battle game. Jadi game ini tidak beda jauh dari Axie Infinity dan Karastar ya teman-teman. Cuman di sini karakternya naga dan juga pasti harganya masih murah dibandingkan kedua game seperti Axie Infinity dan Karastar. Dan di sini juga kita bisa lihat Draco Master akan ada di Play Store dan App Store untuk kedepannya. Buat kalian yang butuh info lebih lanjut, kalian bisa follow media sosial Draco Master. Kalian bisa ikutin dan juga kalian bisa nantikan whitelist-whitelist yang akan datang dari Draco Master. Siapa tahu kalian bisa membeli lebih awal sebuah Draco. Dimana yang nanti jika Draco ini atau Draco Master ini launching, harganya pasti sudah mahal. Dan kalian sudah mendapatkan Draco Master atau Draco kalian. Oke, segitu saja review dari game Draco Master dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, the first round of blind box sale just ended. I believe you already got your favorite Draco. This video will show you what different Draco attributes represent. As we know, each Draco consists of 6 body parts. Body and face determines the basic attributes and passive skills of your Draco, while the horns, tails, spines, and wings each correspond to a fixed card. Draco, the attributes and rarity all contribute to the performance of your playable cards. And different attributes create more possibilities in card synergies. Take the fire attribute as an example. Combining the Scorch cards with the double damage cards will produce the strongest effect. Also, combining cards with different attributes in a creative way may bring you unexpected results. For example, we know that the grass attributes increase attack power, and it can be used together with multiple water attribute attacks, which can deal much more damage.
there are four levels of rarity of components: common, rare, epic, and legendary. When you open the blind box, the rarer parts come with stronger attributes. The probability of mystic cards appearing in blind box sales is the highest among all acquisition methods, but it's still incredibly rare, less than 2%. If you get a mystic part, congratulations, you're very lucky. Draco containing mysterious parts will always be a scarce asset. The Draco with mystic parts will have a distinctive and awesome appearance in the game, making your Draco look unique.